Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memang tidak disiapkan atau diciptakan sia-sia. Ada perbedaan signifikan antara manusia dengan binatang. Beda banget kita. Ramadan bukti kalau kita berbeda dengan binatang. Kita kenapa beridul fitr? Apa sih artinya idul fitr? Jemaah, apa artinya idul fitr? Kembali berbuka. Orang banyak menerjemahkan idul fitr kembali fitri, kembali suci. Secara bahasa idul fitr kembali berbuka. Terus apa kemuliaan orang kembali berbuka? Itu kemuliaan seorang muslim sih. Di situ nampak sekali bahwa muslim ini manusia. Dia berbuka karena Allah. Kau kenapa kau berbuka? Kenapa kau sarapan? Kenapa kau makan siang? Karena Allah membolehkan aku makan. Kalau Allah larang aku selama sebulan, aku gak pernah sarapan, aku gak pernah makan siang. Kenapa? Karena Allah larang aku. Jadi dia benar-benar menjadi seorang hamba. Memposisikan dirinya, idul fitr. Dia berbuka karena Allah membolehkan dia berbuka. Disitulah manusia tidak diciptakan sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh tentang kehidupan kita di dunia ini supaya kita sadar untuk apa dan kenapa kita berada di sini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 45-46, wadrib lahum mathal al-hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bikinkan buat orang-orang itu permisalan. Permisalan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan, kata Allah, ke bumi dari langit, kemudian bercampur dengan tanah, tumbuh di situ, tumbuh-tumbuhan bumi. Kita sekarang di musim kemarau. Kita akan melihat bagaimana tanah-tanah kering. Kehidupan dunia ini seperti tanah kering. Ketika Allah turunkan air hujan, masya Allah, tumbuh rumput, tumbuh tumbuhan, tumbuh nasi, tumbuh beras itu padi, ya. Tumbuh jagung hijau, masya Allah. Kemudian fa'asbara syiman. Berapa lama sih padi, gandum, jagung itu akan tetap menghijau? 4 bulan, 5 bulan, setahun, masa. Kemudian akan datang masanya terdruhur dia. Udah enggak ada artinya lagi dia. Angin pun menghempaskan dia. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan itulah kehidupan dunia. Kemudian Allah mencontohkan lagi, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'i. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah lahwun wa la'ib. Hanya senda gurau, hanya main-main. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Berapa lama kita akan hidup di dunia? Berapa lama jemaah itu makan di sini? 70, 80, enggak lama. Yang 100 tahun sudah jarang. Kehidupan ini yang 70 tahun lahu walai, permainan. Tapi ada orang yang lengah dengan permainan ini. Kalau mungkin saya boleh contohkan, dulu ada namanya permainan monopoli. Tahu kan? Jangan main monopoli. Dunia itu mungkin kurang lebih seperti main monopoli. Antum lihat orang lagi main, ya. Di situ nanti dia bisa beli rumah, dia bikin rumah, dia bisa beli hotel, dia bikin hotel, dia punya duit banyak, senang untuk main. Setelah itu ditutup, selesai, nggak ada apa-apa. Inti fungsinya nggak bisa dipakai nih pun. Ini cuma permainan. Rumahnya inti nggak bisa. Hotel yang inti punya ingat, cuma permainan. Betul. Kita lihat orang-orang yang punya hotel, punya rumah, dibawa kemana rumah sama hotel? Gak ada.
Sama sekali gak ada yang dibawa. Selesai ketika waktunya habis, orang main monopoli ditutup tuh, selesai. Mana ruangmu gak ada, itu cuma main-main. Aku cuma main, duitmu kok banyak dapat berapa juta? Gak ada, itu cuma permain. Begitu pula kehidupan kita. Wa inna darul akhirah lahiyal hayat. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Kadang-kadang orang sibuk dengan permainan, dengan bikin rumah, bikin terus dia sibuk. Gak ada yang dia sisakan untuk dia bawa. Gak ada, dia tinggal. Laukan ya'lamun, andai kata mereka itu